Mr. Zero, Mr. Naga, Mr. Yo, Mr. Kitty, Mr. One the Mastermind. Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. One the Mastermind. Oke, kembali lagi bermain Total Recruit Battle Simulator. Kali ini kita buat 24 ability lagi, Mr. and Mrs. Dan ability apa? Sudah ada di judul sih. Dan top komen hari ini ialah dari Fajri347, gatel untuk ngeklik video Gaming Mafia. Oke, mantap. Apakah kalian selalu gatel untuk ngeklik video Gaming Mafia? Kalau begitu, bagus sih. Kalau memang gatel terus ya, oke. Oke, terus tonton Gaming Mafia. Oke, let's check it out. Yo, Mr. and Mrs. Kita sudah bersama dengan siapakah ini? Kalian kenal dengan unit apa ini? Ya, ini adalah unit Taekwondo. Dan kita akan berikan dia 24 ability tendang-tendangan. Wow. Oke, sudah penuh. Gimana ceritanya dia nih nendang-nendang dengan banyak banget ini ya? Oke, mari kita lihat Mr. and Mrs. Apakah tendangannya semakin kuat atau sama aja atau makin cepat? Oke, mari kita lihat. Let's go. Oke, dia jalan. Waduh, disambar petir wizard Mr. and Mrs. Dia muter-muter, buset dah. Jangan bilang mati. Ya, darahnya harus ditambah. Oke, sudah kita tambah jadi 10.000. Ya, mari kita lihat tendangannya Mr. and Mrs. Waduh, terlalu rame sih kayaknya. Oke, coba satu lawan satu dulu. Oke, satu lawan satu. Caranya itu unit harganya dikurangin Mr. and Mrs. Contohnya jadi 1.000. Oke, nah pasti jadi sedikit lawan. Nah, jadi dikit kan. Oke, tapi lawannya mabok-mabok. Oke, maju. Come on. Masih ada banyak lagi. Oke, sepertinya kecepatan harus kita tambah. Buset, langsung hilang. Pada kemana? Terbang jauh. Wih. Oke, mari kita lihat ini. Si pelempar batu. Iya. Buset. Pada kemana? Oke. Kita tes lagi mungkin lebih dikit lagi. Oke, coba kita kasih poin 500 Mr. and Mrs. Jadilah oke. Jadi lawannya makin dikit. Terbang jauh, tinggi banget. Tuh, terbang mental. Buset. Buset, pedangnya jatuh. Pada kemana? Waduh. Oke, karena di tempat ini kita nggak bisa slow motion ya, Mr. and Mrs. Jadi ya, jadi kita kehilangan jejak mereka pada kemana gitu loh. Oke, sebelum di save kita ganti namanya. Namanya adalah pemecah biji. Pemecah biji. Penghancur masa depan. Ya, habis kah? Oh, bisa. Penghancur masa depan itu ada N ya, misalnya nggak kelihatan ya. Oke, kita save. Oh ya, sebelum kita save warnanya kita ganti deh ya. Oke, warnanya misalnya misis matanya yang mana ya, mata dark vision aja deh, dia lebih jahat. Tendang biji. Oke, tendang biji kita sudah jadi misalnya misis, berbahaya sekali. Dan save. Orang misalnya misis, kita sudah bersama dengan si pemecah biji. Biji siapa yang bakalan dipecahin? Mari kita panggil para pesertanya. Oke, di sini sudah ada Clubber. Kita tes satu-satu dulu lah ya. Ya, jangan banyak-banyak karena ini momen-momennya epic. Oke, mari kita lihat. Yo, oh dipukul dulu baru ditendang. Buset, kemana ini tendangnya? Nggak kena. Ya ampun. Oke, tendang. Langsung hilang dari muka bumi. Ayo tendang lagi. Tendang. Terbang kemana? Tinggi banget tuh lagi terbang nih, lihat nih dia terbang jauh. Oke, kita pause. Tinggi banget. Kita nggak bisa ke sana lagi, nggak sampai. Kita nggak bisa maju lagi kameranya Mr. and Mrs. Ya, padahal udah tinggi banget, dilihat tuh di bawah lagi. Oke. Oke, kita lanjut continue. Maju. Tendang. Parah, sakit banget tuh bijinya. Nih. Boom. Kepalanya. Come on, maju, berdiri. Badas sekali Mr. and Mrs. Tidak ada yang mampu. Oke, maklum, Clubber cukup satu hit saja, Mr. and Mrs. Oke, coba Chieftain. Oke, apakah Chieftain satu hit juga, Mr. and Mrs? Mari kita lihat. Ayo, maju. Kena bijinya. Kemana? Hilang. Langsung hilang dia. Gimana sih? Ayo, tidak bisa diikutin. Wah, tenggelam. Terkubur ke dalam tanah. Mari kita lagi. Hiya, boom. Tinggi banget. Oke, berbahaya. Wah, akrobatik sekali coy, sambil salto. Oke, mantap. Oke, apakah dia mampu mengalahkan kesatria? Mari kita lihat Mr. and Mrs. Let's go. Kesatria pegang tameng, pegang pedang, dia cuma pakai kaki doang. Mari kita lihat. Maju dia. Wah, pup, langsung tewas. Oke. Mari kita lihat lagi. Tendang lagi. Ditangkis pakai perisai. Buset.
nggak jadi, diblokir. Okay. Karena ini ada mode blokirnya misalnya, jadi dia nggak pala tercampak kali ya misalnya. Okay. Lumayan lah. Okay, mari kita lihat lagi. Kalau tidak ada pelindung mah terbang-terbang dia. Come on. Rata coy. Cukup satu kali tendang. Sekali tendang. Kenaik tidak terbang jauh karena pakai pelindung atau mungkin karena berat. Okay. Coba kita panggil King. Ini King tanpa pelindung tapi dia berat, unitnya berat. Okay, apakah bisa terbang jauh ditendang? Come on. Tendang. Aduh, kena cucuk lagi dulu. Okay, ya nggak kena. Buset, terlalu banyak. Banyak banget. Okay, nice. Buset, parah banget. Ayo tendang lagi. Okay, tidak terbang ya. Okay, karena dia berat King. GG banget ini. Okay, ayo tendang lagi. Bijinya kena biji. Langsung mati. Gimana tuh, bayangin biji kalian ditendang dan kalian langsung mati. Sangat-sangat pedih rasanya. Okay, ini dia momennya. Aduh, kasihan banget ya Kingnya. Aduh, ternodai semua ini unit-unit kita kali ini, Mr. and Mrs. Oke, selanjutnya lawan kebo deh. Kebo. Oke, maju kebo. Kebo punya biji. Langsung hilang, buset. What? Langsung rata. What? Cepet banget. Gini doang lawan Minotaur. Wow, terlalu OP, Mr. and Mrs. Oke, lawan Jal. Let's go. Jal. Ayo, Jal. Tunjukkan kehebatanmu, Jal. Maju, hati-hati biji kalian ditendang. Wah, ditendang bijinya mati. Langsung tewas. Waduh, terbang lagi jauh banget, buset. Wow. Pedih coy. Aw, ngilu. Aduh, biji ditendang ngilu coy. Oke, Monkey King, rajanya monyet. Ayo Monkey King, maju. Kalahin dia. Tendang. Langsung mati. Belum. Wow, Monkey King kebal. Oke, mari kita lihat Mr. and Mrs. Oke, satu kena, langsung tewas. Tadi mungkin tidak kena atau dia ngelak ya. Oke, mari kita lihat lagi. Wah, bayangan ternyata. Kamu tertipu. Oke, tapi menang. Easy banget. Cukup basa-basinya. Mari kita panggil Tank. Okay, let's go. Duer meledak. Oke. Masih aman. Mari kita lihat. Tanknya langsung hancur. Langsung kalah. Cuman sekali tendang doang. Buset dah. Gila ini unit. Padahal ini nggak kena apa-apa. Bisa mati sih unitnya. Kacau deh. Mungkin karena tanknya hancur ya. Jadi dia langsung mati juga ikutan gitu loh. Oke, mari kita lihat. Melawan Thor. Apakah Thor mampu? Ataukah Thor bijinya bakalan pecah? Oke, dia datang. Ditunjuk. Pukul. Ayo. Palu. Waduh, ditendang bijinya. Langsung tewas. Buset dah. Cukup sekali tendang nih. One kick. Langsung KO. Lawan Super Pison. Maju Super Pison. Awas biji kamu ditendang Super Pison. Berbahaya. Wah, kena hit. Aduh, siapa yang menang? Wah, Super Pison menang dong. Oke, Super Pison, bagaimana kalau Mr. Bijixman? Mr. Bijixman ada banyak. Oke, coba ada 10 aja dulu. Oke, ada 10. Let's go. Apakah ada yang mampu menendang sebelum dikenai Super Pison? Aduh, pada rata. Buset. Come on, tendang dong. Mana aba-aba? Kena tendang. Super Pison. Enggak ya? Ya, enggak kena Mr. and Mrs. Ayo, tendang. Buset. Ayo. Iya, gak ada yang kena nih. Gimana sih? Ampun dah. Nggak rata. Coba diulang. Ulang. Rematch. Ayo. Tendang napa sih? Lama banget ditendang. Tenang. Kena. Oke, kita masukin. Sini lo. Aduh, buset. Dari belakang. Curang dari belakang. Ya. Apalagi Dark Pison. Ini mah nggak bisa dikalahin. Oke. Dark Pison maju. Ya, rata coy. Nani. Oke, dibanting-banting. Tapi masih ada yang hidup. Wow, hebat. Oke. Ayo. Maju. Alright. Sini loh. Ditendang lu tewas nih kayaknya. Waduh. Sakit bro. Tunggu. Dapisan jangan nyerang. Jangan keluarin tangannya. Biar ditendang. Gimana rasanya? Damage-nya dikit banget ternyata misalnya misis. Tidak terasa. Biji Dapisan kuat. Oke, lihat tuh darahnya cuman kurang setitik ya. Tapi lumayan terasa nih. Padahal cuma satu unit aja nih loh. Oke, ayo sekarang kroyok 3, come on. Ayo, biji Dark Vision terlalu kuat. Oke. Wah, lumayan kuat. Wah, rasain tuh, langsung tewas. Wah, ha. Oke, pemenangnya adalah Dark Vision.
Masih ada yang hidup kah? Oke, sudah menang. Yeay, easy. Dark Vision kuat, kuat sekali. Sekarang kita adu dengan unit lain ya, Mr. Nemesis. Pemecah biji melawan Kraken. Mari kita lihat. Ayo Kraken, kalahin pemecah biji atau biji kamu yang bakalan hancur. Ya, tentakel yang gak dipakai lagi. Tulul sekali. Ayo tendang, 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 tendang. Tendang, buat Kraken mati. Yah, mereka malah berteman lagi. Tidak ada adu jotos, Mr. Nemesis. Ayolah, ditendang-tendang sama Kraken, buset. Ayo pakai kaki. Lu harus nendang biji ya? Krakennya tewas. Oh, enggak, jatuh. Oke, waktunya menendang biji. Bijinya adalah sasarannya. Tendang, napa lama banget nendangnya. Ya ampun, dia nyari-nyari lagi. Ayo, tendang pala. Rasain. Ayo. Oke, lama banget matinya, Mr. and Mrs. Oke, kita skip ya. Karena Kraken tebel banget. Oke, Ultimate Super Boxer. Let's go. Udah. Oke, tendang. Sakit bro, masih hidup Mr. and Mrs. Darahnya hilang setengah, buset. Oke, mari kita lihat darahnya masih dikit. Yang berkurang si pemecah biji. Ayo, tendang lagi. Terbang. Oh, masih hidup, masih hidup. Tendang lagi bijinya. Jauh banget. Aduh, kasihan banget. Wah, sepertinya kita harus buat turnamen 24 ability Mr. and Mrs. Karena ini bakalan seru. Oke, terakhir lawan Angry Sensei lah. Angry Sensei, mana nih? Angry Sensei, hello. Angry Sensei yang tidak bisa mati Mr. and Mrs. Let's go. Aduh, tidak bisa mendekat. Knockback. No. Shurikennya terlalu OP. Ya, nggak bisa maju. Ya ampun. Ya. Tunggu Angry Sensei, jangan nyerang. Coba biarin taekwondonya nyerang. Oke, biarin biji kamu ditendang. Gimana rasanya? Mati, buset. Langsung keluar. Langsung tinggi banget terbangnya. Aduh, gila. Langsung, buset, ini tendangannya nggak ngotak, coy. Kita ke awan. Gila, kaget gue. Aduh. Gimana rasanya? Parah. Gila coy. Epic moment. Gitulah rasanya biji kalian ditendang. Kalian langsung tewas dan kalian terpental ke awan gitu loh. Wow, kasihan Angry Sensei ya. Masa depannya hancur gitu loh. Aduh. Oke. Kacau. Oke, Mr. and Mrs., terima kasih telah menonton. Jangan lupa shot like button, share and subscribe. Oke, ini gila banget Angry Sensei. Wah, jauh-jauh lah ya. Untung knockback Angry Sensei tinggi, karena tadi kita pasrah, tidak menyerang. Ya, jadi Angry Sensei tewas Mr. and Mrs. Menggenaskan sekali. Wah, parah. Oke, thank you-nya Mr. and Mrs. Jangan lupa komen juga di kolom komentar unit apa lagi yang akan kita buat 24 ability. Maybe yang paling banyak di request itu Flat Impact. Ya, mau ditusuk-tusuk selanjutnya. Siap-siap kalian bakalan ditusuk-tusuk ya. Oke, thank you Mr. and Mrs. See you in the next video. Bye-bye, dadah.